Hai sobat, pada sebuah desa hiduplah seorang cendikiawan di mana setiap hari cendikiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendikiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang tertawa dengan lelucon yang dibawakan oleh cendikiawan tersebut. Hari kedua, cendikiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendikiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama. Dengan hasil akhir, para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketika cendikiawan kembali menceritakan lelucon yang sama, hari berikutnya ketika cendikiawan kembali menceritakan lelucon yang sama, namun respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendikiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendikiawan tersebut. Cendikiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa buat kalian menangis? Artinya penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Sobat, tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.